your fear and sorrow, and the blank fish to you. What's so funny? Just freak! Is this a joke to you? Assalamualaikum, salam sejahtera. Nama saya Rais Hamid. Selamat datang ke channel saya. Okay, aku baru lepas tengok cerita Joker tadi dengan wife aku. Pada yang tak tahu, cerita Joker ni mengisahkan asal-usul watak Joker ni yang merupakan watak antagonis ataupun musuh kepada superhero Batman. Cerita dia best, tapi mungkin setengah orang akan rasa cerita dia slow. Tapi sebab aku minat cerita superhero, kita asyik tengok cerita asal-usul Superman, asal-usul Batman. So, apa salahnya nak tengok asal-usul watak jahat dia pula kan? Tapi dalam cerita ni, ada satu benda yang aku rasa sangat dekat dengan aku, iaitu watak Joker ni sendirilah. Kenapa? Okay, aku cerita. Non-spoiler actually, tapi aku cerita je lah. Sikit lah. Dalam cerita ni, Joker ni, dia ada some sort like macam mental illness lah. Sebab dia punya background, sebab dia punya sejarah dia kan. Dia macam selalu berhalusinasi, dia selalu berangan, dia macam suka gelak, apa semualah. Apa kaitannya dengan aku? Pada tahun lebih kurang 2013-2014, aku dah lupa, dah lama aku dah lupakan dah benda tu. Aku telah disahkan oleh doktor pakar yang aku mengidap major depression disorder ataupun behavioral disorder. Aku rasa korang semua pernah dengar kot perkataan depression. Macam mana aku boleh dikesan mengidap penyakit depression ni? Dulu aku seorang tentera, aku seorang pilot. Tapi kemudian aku tidak dibenarkan lagi untuk terbang, untuk fly, sebab aku ada accident yang mana aku punya ankle ada kecederaan yang agak serius lah, ada crack, dan menyebabkan aku disahkan tidak boleh untuk membawa lagi pesawat. Tak daripada tu, doktor nampak aku macam ada satu simptom yang pelik dari segi perangai aku yang aku sendiri pun tak tahu. Tapi apa yang aku sedarlah, aku agak moral down. Okay, aku lagi suka bersendirian. Aku tak suka campur dengan orang. Aku banyak menghabiskan masa dekat bilik aku. Aku tak suka keluar. Tapi alhamdulillah aku pun dah survive. Aku pun dah sihat daripada penyakit tu, dah di-discharge-kan pun daripada pakar tu. Bila aku mengidap penyakit depression ni, it's actually aku deny. Aku cakap dengan doktor, aku siap marah lagi. Aku cakap, mana ada, tak adalah. Aku rasa normal je, saya rasa normal je. Tapi doktor cakap, saya pakar, saya tahu. So cerita dia, apa kaitannya dengan filem ni? Bila aku tengok cerita Joker ni, even wife aku yang duduk kat sebelah aku ni pun perasan. Aku cakap dekat wife aku, macam akulah. Benda tu sangat struck aku. Aku pun macam tergamam sekejap. Part mana? Ya, ada salah satu scene ni, watak Joker ni, dia dijemput untuk menjadi tetamu untuk satu TV show ataupun talk show. Sebelum dia nak join tu, dia duduk rumah, dia buat rehearsal sendiri. Dia buat rehearsal sorang-sorang. Dia bayangkan dia masuk dekat tirai, dia masuk dekat studio, dia bayangkan ada orang duduk. Biasalah, talk show kan ada sofa, ada orang-orang kat situ. Dia bayangkan dia salam, dia bayangkan dia duduk, dia bayangkan dia bercakap, apa semua kan. So benda tu sebenarnya berlaku dekat aku banyak kali masa aku tengah ada penyakit tu lah. Tu satu. Yang satu lagi, obviously aku suka bersendirian dulu. Sama juga dengan watak Joker ni. Aku juga dulu, aku tak kisah kalau aku cedera. Aku tak kisah kalau aku sakit. Contohnya macam macam ada luka-luka ke, jatuh ke, accident ke apa ke. Aku macam sakit ni, alah, tak ada benda. So, dalam cerita Joker ni pun macam tu juga. Dia tak kisah. Untuk watak Joker ni, dia ada intention bila dia stres, bila dia rasa down, dia ada rasa nak sakitkan diri dia sendiri. Dia hentak kepala apa semua. So benda tu juga ada dekat aku, tapi aku tak sakitkan diri aku sendiri dengan hentak kepala lah. Tapi aku suka isap rokok yang teramat banyak. Sampai kadang-kadang siapa yang perokok tahulah, bila kita isap sampai kita rasa sakit tekak, sampai kita rasa sakit dada. So bila aku sakit tu, aku rasa macam puas. Macam, oh yes. Ya,
aku rasa sangat dekat dengan tu. So aku rasa macam, ya Allah, nikah yang aku dulu. So it's shocking lah. So benda ni buat aku betul-betul terkejut dan antara percaya dengan tak percaya. Yang sebenarnya memang, yang aku duk deny dengan doktor dulu, sebenarnya memang aku betul-betul ada penyakit depression. Kemuncak masa aku mengidap penyakit depression ni, aku telah dimasukkan ke dalam ward psikiatrik dekat Melaka, yang mana semua orang tak tahu, termasuk keluarga aku sendiri, melainkan bos aku je. So masa dekat dalam ward psikiatrik tu, aku memang diasingkan. Segala alat komunikasi, handphone, gadget-gadget tu ditarik. Aku duduk dekat hospital, tak buat apa-apa, hanya ada waktu makan. Dan setiap petang pada pukul 5, aku disuruh untuk membuat aktiviti, karaoke, main pingpong, main gym dengan pesakit-pesakit sekretari yang lain lah. Aku jadi lagi serabut. Tiba-tiba macam aku fikir satu benda lah, yang aku rasa ini adalah salah satu benda yang kiorkan aku. Masa lepas seminggu tu, aku macam terfikir yang why not aku tak buat apa-apa dekat ward. So apa salahnya kalau aku baiki solat aku? Aku solat betul-betul, aku betulkan bacaan, aku cuba mendalami segala ayat-ayat yang aku baca masa aku solat. Dengan kuasa Allah, alhamdulillah, lepas 3 ke 4 hari, oh dan satu lagi, bila masuk je waktu, aku dengar je bunyi azan, aku terus solat. Dan kesan dia, aku lagi tenang, aku lagi rasa lapang, segala masalah yang ada dalam kepala aku, aku tak rasa benda tu beban lah. Dan aku selalu jadi yakin bahawa Allah sentiasa ada untuk aku. Alhamdulillah, dengan kuasa Allah, lepas 3 ke 4 hari lepas tu, doktor nampak perubahan tu dekat aku. Dan tak lama lepas tu, aku pun boleh keluar daripada ward. Next appointment dia tu, doktor cakap aku dah okey. Apa yang aku nak bagi tahu dekat sini, korang boleh google lah apa simptom-simptom depression ni. Kalau korang nampak dekat kawan-kawan korang, dekat member-member, dekat family, better advice dia untuk pergi jumpa doktor lah. Sebab apa? Depression ni dia unexpected tau. Dia sangat sukar dijangka. Macam aku, aku tak rasa ke arah untuk buat benda yang boleh memudaratkan orang lain. Macam nak bunuh orang ke, nak pukul orang ke, benda ke. Tapi aku ada satu benda yang orang jangan buat aku marah. Kalau aku marah, aku tak boleh dikawal. Satu lagi, aku ada intention untuk nak bagi diri sendiri sakit. So benda ni sangat bahaya. Bila aku rasa sakit tu, cerita macam aku cerita tadi, aku sat rokok kan. So aku rasa shock, aku rasa benda tu seronok. Bila aku sakit, aku rasa macam bestnya. Macam tu. Kepada pesakit-pesakit ataupun siapa-siapa yang rasa diri dia ada depression apa semua ni lah, terutamanya untuk orang Islam, bagi akulah, bagi aku yang dah ada pengalaman ni pun, salah satu cure dia ialah dengan solat. Aku dah lalu, aku dah buat, alhamdulillah aku survive. Aku tak adalah ilmu agama yang tinggi yang boleh huraikan apa rahsia-rahsia solat apa semua, tapi masa aku sakit tu, itu je yang ada dekat kepala aku. So aku buat, alhamdulillah aku lagi tenang dan aku pun dah disahkan tidak lagi mengidap penyakit tu. Dan aku teruskan sampai sekarang apa yang aku dah baiki tu, walaupun ada lagi yang perlu aku improve. Dan alhamdulillah, hari ke hari hidup aku happy. Boleh tanya kawan-kawan aku, boleh tanya family aku, boleh tanya isteri aku sendiri, memang aku lagi positif. Kalau korang ada apa-apa soalan, korang boleh komen kat bawah. Jangan lupa like, subscribe dan tekan butang loceng kalau nak notification untuk video-video aku yang terbaru yang akan aku upload, insyaAllah. So, mungkin korang ada cadangan video apa yang korang nak aku buat pun, boleh komen kat bawah. Semoga video ni memberi manfaat kepada semua orang. Itu sahaja video aku untuk kali ini. Assalamualaikum. Bye-bye.